Thank you.
Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Hari ini saya menghadiri acara launching modul literasi digital. Ini suatu hal yang penting untuk kita pelajari. Pengalaman yang membuat aku terbuka, pembelajaran-pembelajaran yang kalian tidak dapatkan selama kuliah ataupun sekolah. Thank you.
Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang di sesi diskusi Sewon Screening 7, tepatnya di program Sarwati Sarwaga, di Slot 5 tepatnya, di program Kebun Cinta Asmara Loka. Perkenalkan, saya di sini Rasid Paki, atau bisa dipanggil Acit aja nantinya. Saya di sini akan jadi moderator untuk diskusi kali ini bersama teman-teman filmmaker. Nah, di sini kita hari ini akan berdiskusi tentang 5 film dalam program Kebun Cinta Asmara Loka, yaitu ada film Subuh, Semara, Aku Rindu Jatuh Cinta, Through the Windshield, sama Sarikat. Nah, di sini juga di Zoom meeting-nya udah tersambung sama teman-teman filmmaker dari 5 filmnya, dan mungkin ada beberapa yang belum hadir, tapi ada juga yang sudah hadir. Mungkin langsung aja aku lempar ya ke teman-teman filmmaker-nya. Ada siapa aja di sini? Monggo, silahkan. Ada, aku lihat ada Mas Ahmad Rezi, mungkin bisa mengawali pengenalannya. Halo. Halo, tes, kedengaran? Kedengaran, Mas. Masuk. Oh. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Rezi Palevi, biasa dipanggil Evi. Saya sebagai penulis dan sutradara di film Subuh. Oke. Sendiri aja, Mas, apa ada anggota lainnya yang mau diperkenalkan juga? Enggak sih, Mas, yang lain nyusul mungkin. Oke. Lanjut, mungkin ini ada Mas Samuel Benaya, sutradara dari Aku Rindu Jatuh Cinta ya? Iya, betul. Halo, kedengeran ya? Halo, nama saya Samuel Benaya Adi Nugroho. Ya, saya sutradara sama penulis dari film Aku Rindu Jatuh Cinta. Saya di sini sama teman saya, produser saya, Tara. Sudah. Oke. Lanjut, ini ada Sesio, Ezra Sesio dari film Sarikat. Silahkan. Ya, saya sutradara film Sarikat. Di sini ada produser saya, Patrick Chung. Mas Patrick Chung ini ya, ya. Mau memperkenalkan diri juga, monggo silakan. Ya, halo, perkenalkan, saya Patrick Chung, produser dari film Sarikat. Oke. Lalu di sini ada, wah ini teman saya nih, Taihan Dermawan, silakan memperkenalkan dirinya. Halo, nama aku, suara gue udah jelas ya? Oke, nama aku Raihan Darmawan, biasa dipanggil RD, aku sutradara film Through the Windshield. Oke. Oke, berarti ini yang belum hadir adalah sutradara dari Semara ya? Berarti, oke, kita lanjut aja, nanti mungkin akan menyusul. Oke, di sini kita diskusinya akan santai aja ya teman-teman. Jadi kalau ada yang mau sambil merokok kayak aku tadi nggak apa-apa juga, sambil minum juga. Lebih ke diskusi santai aja sih, ya nggak yang serius-serius amat ini kita di sini. Oke, sebelum itu aku mau bacain dulu ya program notes-nya dari Kebun Cinta Asmara Loka ini yang dibikin oleh teman-teman Sewon Screening 7. Selamat datang di Kebun Cinta Asmara Loka. Menjejaki asmara loka hampir mustahil, hampir tak berujung. Buahnya ada belasan, puluhan, ratusan, ribuan, tak terhitung jumlahnya. Ada yang matang, busuk, belum matang, besar, kecil, manis, kecut, asam, dan akan panjang kalau disebut satu persatu. Selagi kita menjelajahi asmara loka, pertanyaannya adalah siapakah kita dalam asmara loka nan luas? Di sisi manakah kita berpijak? Kepada siapa kita harus percaya ketika berbicara cinta? Jawabannya tentu tidak ada yang tahu. Asmara berjalan seiring zaman, mereka saling relevan. Terkadang semakin kompleks, terkadang rancu, tapi acap kali lucu, beberapa kali pilu, diajak berbicara juga lugu. Ragam pihak pun terkadang jadi sok tahu, berusaha menawarkan jawaban yang mereka tak tahu, termasuk program ini. Tapi dalam bentuk upaya memahami asmara dan rasa-rasanya yang kadang tak terjemahkan, semoga film yang disajikan mampu menjawab rangkaian teka-teki teramat luas dari asmara loka ini. Program Kebun Cinta Asmara Loka dari Sewon Screening 7 akan menelik kumpulan kisah kasih asmara yang tertuang dalam 5 film.
Di waktu subuh, saat kebanyakan orang tertidur pulas, kita justru menyaksikan pertarungan egoisme antara orang tua dan anaknya. Di alam yang lain, cinta yang lain, Semara menghadirkan sebuah kisah kasih tak sehat dan posesif yang agaknya menyeramkan. Seusai dari alam yang lain, kita beranjak ke lain yang lainnya dalam Aku Rindu Jatuh Cinta dengan hasrat bercintanya yang membabi buta dan tak menuruti norma sosial kultural. Capek? Jangan dulu dong. Energi akan hasrat bercinta kita masih ada di Through the Windshield, mengisahkan kasih tak sampai yang relevan dengan dekade sekarang. Dan sepertinya memang bentuk mutakhir dan terdefinisikan dari asmara di zaman ini. Di penghujung sudut asmara loka, kita akan menyaksikan sarikat yang secara tidak langsung berrelasi yang tua yang bercinta. Sebagai penutup, izinkan saya sebagai pemandu asmara loka ini kali ini menyampaikan pernyataan penutup. Bahwa pada akhirnya asmara itu banyak bobroknya, itu harus kita akui. Tapi kalau meninggal adalah berduka, maka kehidupan adalah berasmara. Sampai jumpa kembali, Bon Voyage, Mabel. Cukup panjang ya. Bisa teman-teman baca nantinya lebih detail lagi di website Seven Streaming 7. Kita langsung aja ya. Ini aku mau tanya sih, langsung aja. Pertanyaan ini mungkin terdengar klise dan dasar, tapi mungkin bisa jadi pengantar yang baik untuk diskusi kita kali ini. Ide, cerita, sama background story dari teman-teman filmmaker dalam bikin film ini tuh apa gitu. Itu sih mungkin pertanyaan pembukanya, karena aku ngelihatnya film-film ini sangat beragam banget gitu. Teman-teman dari film Seven Screening ngerangkainya jadi program cinta gitu, cinta yang kikuk, aneh, tak sampai, tapi bahasan dari teman-teman filmmaker ini beda-beda banget. Jadi aku sangat penasaran sih background story-nya seperti apa. Siapa nih yang mau mulai duluan? Mungkin dari film pertama kali ya, Mas Rezi? Halo. Halo, halo. Udah perkenalan tadi, jadi langsung aja untuk film Subuh, sebenarnya ini tugas akhir teman saya. Dia sebagai produser, dan saya sebagai penulis dan sutradara. Tapi, saya lulusnya pakai skripsi, bukan pakai film. Jadi, saya kuliah di UMY, Muhammadiyah Jogja. Jadi, kebetulan saat itu belum ada regulasi yang jelas untuk film, untuk tugas akhir film, gitu, karya. Akhirnya saya, ketika mau bikin karya, lempar-lemparan dosennya karena belum ada yang jelas. Akhirnya saya memutuskan untuk ya udahlah skripsi saja gitu. Skripsi terus ketika saya sudah selesai bab 1 seminar proposal kayak gitu kan. Akhirnya regulasi skripsi udah jelas. Nah, akhirnya saya ya udah saya emang udah mempunyai ide. Ide itu udah disimpan di handphone gitu catatan. Ya udah saya suruh teman saya ini ada cerita nih angkat nanti aku bantu sebagai penulis dan sutradara gitu. Oh oke boleh kalau gitu ya udah akhirnya dia ngajuin sebagai TA. Nah kenapa adanya cerita ini sebenarnya waktu KKN saya melihat di situ bahwa mayoritas non muslim dan minoritas malah Islam kayak gitu di situ. Tapi mereka guyub rukun gitu, mereka rapat, mereka kumpul gotong royong segala macam nggak ada permasalahan. Nah di situ saya merasa kenapa aku nggak coba untuk mengangkat film tentang toleransi beragama? Karena menurutku di Indonesia nggak bakal mati isu seperti ini. Bahkan mungkin akan terus dari tahun ke tahun akan dibahas kayak gitu. Isu agama lah, pengeboman dan segala macam. Menurutku itu penting kayak gitu. Akhirnya seiring berjalannya waktu, konsep ceritanya sampai akhir dengan film Subuh yang cuman ada dialog di akhir kayak gitu. Kayak gitu sih, karena emang keterbatasan budget juga, jadi sehari syuting dan shot-shotnya dikit, nggak banyak dialog, akhirnya tercipta film Subuh yang seperti itu. Itu sih background story kenapa ada film Subuh. Oke. Ya, aku udah ada satu pertanyaan sih, tapi kita lanjut ke teman-teman lain dulu ya untuk kasih background ceritanya biar nggak bisa kerasa. Monggo, siapa lagi nih yang ingin bercerita dulu?
Mas Samuel mungkin? Boleh, boleh. Jadi background story dari cerita yang saya buat itu, sebenarnya saya itu kepikiran itu scene-scene terakhirnya dulu, yang waktu scene nari itu. Jadi dari scene nari itu baru saya panjangin ke depan sebenarnya. Jadi bayangan awal saya itu cuma ada dua orang yang nari di dalam, di balik bayangan gitu. Waktu itu lagu yang saya kepikiran itu sebenarnya lagunya Rindu Lukisan dari yang covernya Modugascaro kalau nggak salah. Ya itu sih sebenarnya saya cuma ngebayangin ada satu momen di mana ada dua orang yang bertemu dan nggak sebenarnya nggak ada obrolan yang dalam itu, hanya sekedar basa-basi, tapi ada satu titik momen di mana orang tuh ya jatuh cinta aja gitu, terlepas dari apa sebenarnya keinginan atau mimpi-mimpi yang ingin dibangun gitu, tapi jatuh cinta dengan satu momen aja. Saya ingin cipta ini itu jatuh cinta dengan satu momen, berangkat dari nafsu seksual atau nafsu yang lainnya, pikiran atau yang lainnya. Saya cuma ingin mengcapture momen itu aja sih sebenarnya. Berarti berangkatnya dari apa, ending scene-nya dulu itu ya? Iya, saya berangkat dari ending scene-nya dulu, baru saya terusin, saya buat dari depan ke belakang. Lanjut mungkin oleh RD, monggo, Rehan Darmawan. Halo Cid, ya jadi film ini terinspirasi dari pengalaman pribadi sih sebenarnya. Dan sebenarnya juga film ini sebagai bentuk saya menantang diri sih, bisa nggak sih bikin film romance atau film yang lebih intim lah antara laki dan perempuan atau antar dua orang gitu. Terus ya sebenarnya kayak balik lagi ke menantang diri lagi itu, pengen mencoba untuk menceritakan film yang benar-benar personal sih, dan yang benar-benar dari dekat dengan diri gue gitu. Gitu sih. Kalau untuk inspirasi atau apa, inspirasi dari film-film yang apa ya, kesannya nggak berplot gitu, dan tidak berlika-liku gitu plotnya, jadi lebih fokus ke karakter. Seperti film-filmnya Sofia Coppola sih waktu itu, jadi referensi utama gitu sih. Pengalaman pribadi nih berarti, kasus FWB-nya. Ya, nggak sepenuhnya pribadi sih, tapi ya ingin ngomongin tentang ya kalau hubungan FWB itu telah menjadi sesuatu yang lumrah gitu loh di ibu kota dan kota-kota besar ya. Dan ingin, ya agak heran aja begitu sih tentang hubungan-hubungan seperti itu, tapi aku sendiri pernah mengalami itu ya, jadi agak ngatain diri sendiri juga sih. Oke. Kita lanjut lagi ya ke Cecil. Mas Cecil mungkin, ini film Serikat, film dokumenter. Halo Mas, kedengeran gak suara gue Mas? Aman, kedengaran. Kalau idenya tuh apa ya? Ini sih, kan kayak aku tuh ngerasa gitu, kalau misalnya dokumenter tuh harus merekam sesuatu yang besar gitu, yang penting gitu. Padahal kan besar dan penting kan itu dilematis gitu kan, bagi masing-masing kita kan subjektif gitu. Terus aku coba berangkat dari hal yang sederhana aja sih. Jadi waktu aku kenapa kepikiran merekam ini, mereka ini, Pak Tan dan Buru tuh, jadi Pak Tan ini tuh guru Mandarinku waktu SMA gitu kan. Jadi aku inget gitu, waktu SMA tuh aku sering remedial gitu, karena aku gak bisa bahasa Mandarin gitu kan. Terus aku inget lagi keunikan dia tuh kayak, dia sering ngasih petuah-petuah gitu kalau di sela-sela kelas gitu kan. Akhirnya kayak, aku berangkat dari situ, cuma aku belum nentuin kalau ini sebenarnya tentang kisah cinta mereka gitu. Jadi lebih cair aja. Jadi kayak, karena aku observasional, jadi kayak, apa ya, kayak ngerekam aja gitu kan, semua yang bisa aku dapetin gitu.
Habis itu baru akhirnya semakin aku mengenal mereka, oh ternyata yang bisa aku framing dari cerita mereka ya cerita cinta ini. Gitu sih. Jadi kayak berangkat dari kayak ingin merekam hal yang sederhana gitu. Berarti baru ditentukan mau scoop-nya itu baru pas ketika risetnya itu ya, akhirnya membahas cinta. Jadi kayak cair aja gitu, kayak ngalir gitu. Oke. Menarik. Ini Mas Medi belum datang ya, dari sutradara Semarang. Oke. Aku mau nanya ke Mas Samuel nih. Tadi kan udah dikasih clue kalau memang bikin keseluruhan filmnya berangkat dari ending scene. Nah, itu pendapat personal aku dulu ya. Kayak aku senang nontonnya. Kayak lumayan patah hati gitu di endingnya. Dan lumayan kuat, sangat kuat aku pikir. Nah, itu tuh kalau dari sudut pandang filmmaker sendiri, itu sudut pandangnya siapa sih adegan, dansa mereka tuh representasi dari cewek kah atau dari cowok apa kedua-duanya gitu, karena kan yang satunya ini cowoknya hasrat seksual gitu ya, sedangkan si ceweknya nih hasrat cinta gitu loh, apakah gabungan jadinya melebur atau gimana tuh, spoilernya. Ya benar-benar si cowoknya lebih ke nafsu seksual dan si ceweknya lebih ngomongin hal-hal yang benar-benar saya bisa katain feminim ya, kita ngomongin cinta yang benar-benar cinta atau bahkan mimpi-mimpi untuk membangun kehidupan bersama orang yang kita kasihin gitu. Cuman di tarian itu tuh saya pengen kasih lihat kalau di momen dansa itu memang si cewek dan cowok ini udah benar-benar menikmati momennya, tapi di satu sisi si cewek sadar kalau sebenarnya karena dia, saya bikin karakternya seorang waria, jadi ada kendala dia itu untuk mempercayai seseorang itu, apakah memang si cowok ini memang benar-benar seperti kemauan si cewek yang memang benar-benar ngomongin soal cinta doang, atau hanya sebenarnya nafsu semalam aja gitu. Terus saya nggak terlalu pisahin sudut pandang itu, karena ya waktu udah selesai di act 2 itu memang udah saya ngomongin momen aja gitu, di luar dari karakternya inginnya atau apa dan satu karakter lagi inginnya apa gitu sih. Oke. Menarik, karena itu sih ya kerasa gitu dua-dua karakternya ini agak berseberangan, dan tapi karakter cowoknya nih aku ngerasanya agak bangsat gitu lah, kayak manis gitu di awalnya gitu, tapi ujung-ujungnya ternyata seperti itu. Tapi aku ngerasanya dekat sih, maksudnya juga kan kamu ngasih kenapa akhirnya di angkringan, kenapa kaum pekerja sih, aku ngerasanya kayak Jakarta tapi pinggirannya gitu, itu memang akhirnya direncanakan apakah masih balik ke berangkat dari ending scene itu sendiri? Sebenarnya berangkat dari ending scene itu karena saya butuh layar kan. Butuh layar kan. Jadi terus saya itu orang Solo sebenarnya. Oke. Okay. Saya orang Solo, banyak angkringan. Saya memang sering lihat angkringan gitu, dan banyak di Solo itu memang angkringan kan modelnya yang pakai pakai layar gitu di depan itu. Sebelum ada modelan kayak MMT atau apa gitu yang biasa, tenda gitu ya. Ya kayak kain biasa. Nah, terus sama angkringan, menurut saya angkringan itu saya bentuk ruang ceritanya itu lebih intim sebenarnya antara mereka berdua. Jadi sebenarnya adanya karakter lain dalam cerita itu sebenarnya saya nggak terlalu peduliin aja, cuma merepresentasikan satu mimpi si cewek untuk pacaran dan ada satu karakter yang merepresentasikan cowok yang memang sebenarnya hidupnya lagi bosen-bosen aja nih, masalah cintanya itu lagi seakan tidur gitu. Tapi tetap momen itu memang cuma punya dua orang ini, si waria ini dan si cowok itu. Saya bikinnya orang sales kalau nggak salah. Oke. Ya, menarik, terjawab sih, penasaran, rasa penasaran.
Ya, kita lanjut dulu kali ya, mungkin ke film Subuh bersama Mas Reza. Aku suka sih gimana Subuh menggambarkan cerita toleransi agama, tapi dengan cara yang sederhana gitu, di rumah, domestik gitu. Nah, kenapa gitu? Akhirnya mendapatkan premis seperti itu dari kasarnya biasa kan ngomongin agama, toleransi itu pada hal besar gitu. Hmm. Tapi akhirnya pada keluarga tuh kenapa gitu? Yang pertama sebenarnya aku nggak mau film ini akhirnya menjadi bumerang aku sendiri. Ketika aku menghadirkan sebuah dialog yang mungkin panjang atau segala macam, aku ketakutan kepada keberat sebelahan gitu. Dalam artian, aku memihak salah satu. Karena di sini aku bukan menceritakan agama mana yang benar, tapi aku menceritakan ini ada keluarga yang anaknya pindah agama, apa nih yang mereka lakukan? Terus, sebagai seorang bapak, maksudnya tokoh agama gitu, pendeta, otomatis rasa kecewa pasti ada gitu. Apalagi dia tokoh agama kayak gitu. Nah, tapi apa yang lebih penting dari sekedar membahas agama satu sama lain gitu. Untuk anak ya bebas memilih agamanya, bapaknya juga. Jadi menurutku masalah agama, setiap orang berhak gitu. Entah mau beragama, mempercayai sesuatu, atau menyembah apa, itu masing-masing kayak gitu. Tapi yang lebih penting menurutku, di balik itu semua, mereka itu ayah dan anak kayak gitu. Nggak bisa dibuang gitu. Ayah dan anak mau bagaimanapun permasalahannya, mereka tetap sedarah kayak gitu kan. Nah, akhirnya aku memutuskan bagaimana perlakuan anak, perlakuan bapak di dalam rumah ketika kejadian mereka beda agama kayak gitu. Aku mempresentasikan treatment aku ke anak dengan sebuah tindakan menyiapkan makanan dan segala macam. Itu bentuk cara dia untuk ayo kita kembali harmonis, istilahnya seperti itu gitu kan. Nah, si bapak itu bukan berarti nggak peduli, makanya setiap ada itu beberapa kali di film dia mengintip, dia memperhatikan anaknya, itu bentuk peduli dia. Tapi bagaimana itu tuh nggak bisa terungkapkan, terucapkan di situ. Akhirnya ketika di akhir dia baru ngomong Subuh, karena melihat oh anakku ternyata berkorban demi kebersamaan aku nih, dia rela nggak mengambil sebuah tawaran pekerjaan di Jakarta kayak gitu kan. Akhirnya di situ oh ya udah, walaupun di akhir aku juga nggak menjelaskan bapaknya benar-benar menerima anaknya sebagai agama yang beda atau enggak. Jadi aku cuma menceritakan oh mereka sama-sama sayang sebenarnya. Itu sih angle kenapa aku memilih akhirnya minim dialog. Ketakutan-ketakutan itu karena menurutku isu ini udah berapa kali bukan ya? Apa ya, dari dosenku dan segala macam bilang kamu kalau nggak hati-hati ini bisa menjadi bumerang kamu sendiri kayak gitu. Akhirnya aku konsep film yang sederhana kayak gini. Gimana aku ngomongin toleransi tapi sederhana, gambarnya sederhana, semua sederhana menurutku. Jadi orang menonton dari kedua agama atau agama yang lain pun merasa nggak ada yang dirugikan. Dan aku udah mencoba dari kedua agama dan segala macam, ternyata mereka nggak ada yang masalah, nggak ada yang merasa tersinggung. Seperti itu sih. Okay. Berarti berusaha untuk menjadi netral dan fokus pada kisah interpersonal relationnya ya. Iya. Yeah. Okay. Yang aku suka juga di Subuh ini. Walaupun dia kan tema besarnya adalah ngomongin tentang agama, tapi aku ngerasa bisa karena hubungan ayah dan anak gitu, aku ngerasa ada kalau di psikologi mungkin ada namanya silent treatment gitu ya, gimana menyelesaikan masalah dengan mendiamkannya, dan itu kayaknya sering banget gitu kan, hubungan ayah dan anak, ya, ibu dan anak, apalagi anak laki-laki dan ayahnya tuh banyak yang ngaco hubungannya. Nah, itu apakah punya dari pengalaman pribadi kah kamu sendiri atau bagaimana? Aku penasaran. Sebenarnya kenapa aku memilih treatmentnya seperti itu, kenapa ayah sama anak laki-laki, menurutku aku sebagai anak laki-laki sendiri pun jarang banget ngobrol dengan ayah. Bahkan satu bulan pun itu untuk komunikasi WA pun hanya sekali mungkin menanya lagi apa gitu.
Sedangkan ibu bahkan hampir tiap hari ya, mungkin sekedar chat atau telepon biasa, tapi tiap harinya ada. Tapi kalau bapak enggak, menurutku beda. Bukan berarti mereka enggak sayang, tapi emang cara mereka sayang seperti itu. Makanya akhirnya aku mencoba kenapa enggak aku treatment ke film ini kayak gitu. Seorang bapak yang canggung, dia mau ngomong sesuatu kayak gitu sih. Tapi dia menanyakan sesuatunya lewat ibu kayak gitu kadang. Nah, dia apa? Tapi dia jarang untuk menanyakan langsung. Kayak gitu sih kalau dari aku. Menurutku sosok ayah itu ya menurutku orang tua aku sendiri dan akunya sebagai anak di situ sih. Ayahnya aku jadiin sebuah film. Oke. Cukup personal ya berarti. Iya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Mungkin di sini Medi udah gabung nih sama kita. Halo Medi. Mungkin bisa langsung perkenalan ya sama tadi pertanyaan pertama sih baru ide ceritanya sama background story kenapa bikin film ini sih gitu. Silakan Medi. Halo. Halo semuanya. Apakah kedengaran? Kedengaran aman. Oke, sip. Perkenalkan, aku Medi dari ISI Denpasar. Aku sutradara dari film Semara. Tadi agak patah-patah, Cid. Pertanyaan yang pertama itu tentang apa ya? Pertanyaannya ide cerita sih sama background story kenapa akhirnya membuat film ini. Sebenarnya ide ceritanya berawal dari ini sih, keresahan aku dan teman-teman gitu. Sebenarnya ini kan film yang ditujukan untuk tugas kuliah kebetulan. Dan kita pada teman-teman di berkelompok berlima itu resah gitu. Kita dikasih tema film horor gitu, tapi kita semua bukannya tidak suka gitu, tidak terlalu interest lah pada beberapa film horor gitu. Dan kebanyakan horor-horor yang dibuat mahasiswa itu kan template lah, gitu bisa dibilang tentang pocong atau apalah, itu bisa jadi B-movie juga sih, tapi waktu itu di ISI Denpasar sangat meresahkan kami, jadinya dari sana kami berpikir kayaknya kita tidak bisa main di horor-horor yang pada umumnya, makanya kami mencoba main di horor bagaimana kalau dicampur sedikit romance seperti itu sih. Oke. Berarti memang horor ya awalnya berangkatnya. Iya, horor. Tervalidasi lah ya perempuan itu adalah sosok gitu kan. Langsung sih ke pertanyaan aku kali ya. Kenapa sih akhirnya jadi kebentuknya? Ya tadi kan sosok perempuannya karena ingin mencoba horor yang beda. Tapi kenapa akhirnya dipadukan dengan karakter tunanetra gitu? Apa korelasinya, dan bukan korelasi, sorry. Akhirnya mendapatkan kombinasi itu tuh seperti apa gitu, awalnya? Kenapa ya? Oh, yang aku paling ingat sih dari penulisnya, si Ica itu, waktu itu kita kan karena buntu, kita ketemu sebuah ide gitu. Bagaimana jika si pria itu kan tidak melihat, terus si hantu itu dia berpasangan dengan orang yang tidak terlihat juga, jadi bagaimana itu bisa dari itu sih awalnya korelasi ke sana. Terus kita mencari-cari ternyata sosok tunanetra sangat oke ketika dipadukan di sana. Oke-nya itu gimana? Apakah karena udah riset dan ini juga apakah ini tuh folklore? Apakah total fiksi atau gimana sih? Itu aku mana? Oh iya, iya. Abu-abu tuh. Iya, iya. Sorry. Sebenarnya folklore sih. Di Bali, kita itu kebanyakan orang-orang itu percaya tentang namanya bangsa Wong Samar. Itu sebangsa yang mirip banget dengan manusia gitu. Tapi mungkin berbeda di fisik yang di bawah. Gitu filtrus itu aja yang beda, dan folklore ini mereka ini sering terjadi gitu dan saling jatuh cinta gitu antara manusia dengan makhluk astral.
Dan di Bali sendiri sering terjadi bahwa kalau orang meninggal gitu atau hilang gitu misalkan, pasti ada praduga ke sana. Dan orang-orang yang disukai oleh bangsa ya, kita sebutnya bangsa Mat tersebut adalah orang-orang yang biasanya memiliki kekurangan pada fisiknya. Jadi itu mungkin Oke, latar belakangnya itu ya. Yeah. Sangat kuat ternyata. Kita lanjut ke through the windshield kali ya. Filmnya RD nih. Ya tadi kan lu bilangnya kalau personal juga kan, ini kisah inspirasi lah dari mungkin lu sama teman-teman lu atau gimana, dan menangkap kisah cinta metropolitan gitu. Tapi menariknya kalau dari sudut pandang aku ini kan, kamu ceritain tentang FWB, cuman filmnya itu antitesis dari stigma FWB-nya sendiri gitu loh. Jadi malah full romance gitu loh. Itu kenapa tuh? Maksudnya akhirnya jadi seperti itu gitu. Ya. Oke. Okay. Itu yang dirasa ya. Aku nggak ngerasa gitu sih. Menarik sih perspektifnya. Sebenarnya aku nggak ada niat untuk menyalahkan hubungan FWB atau membenarkan hubungan FWB, tapi kayak ini sekedar menunjukkan aja sih perspektifku kalau emang ya itu hanya sementara gitu. Dan apa ya, sebenarnya ini juga filmnya proyeksi dari rasa bersalahku juga dulu pernah melakukan hal seperti itu gitu. Dan ya seperti itu sih, sebenarnya agak malu juga sih dengan menceritakan film ini, karena kayak apa ya, dengan membuat film personal seperti ini tuh kayak semacam membuka diri ke orang yang lo nggak kenal gitu kan. Oh nggak apa-apa dong, kan cerita. Oke, berarti sebenarnya bukan ditujukan untuk kayak ngekritisi FWB itu gini, tapi lebih pada ingin cerita aja ya, kayak seringnya tuh seperti ini gitu. Ya mungkin untuk mengkritisi bisa dibilang juga sih, tapi okay. aku tidak memberikan solusi atau ya statement terakhir yang kayak oh harusnya jangan, harusnya enggak ya. Mungkin kalau FWB bisa terjadi seperti ini, bisa terjadi seperti itu. Jadi ya, agak menyedihkan, bukan menyedihkan ya, apa ya. Ya, FWB itu agak sesuatu yang agak sukar gitu ya untuk dipersahankan. Aku nggak tahu ngomong apa, Cid. Bagus, ya. Aku senang sih, apa namanya, Derek. Tingnya gitu, dialog-dialognya tuh agak-agak nyelekit gitu, dan good performing dari dua sutradaranya, dua aktornya gitu. Oke, ini film apa lagi? Oh ya, Serikat. Film Serikat, aku penasaran sih. Tadi kan Mas Sesio bilang kalau ingin berusaha dokumenter tuh menceritakan hal-hal yang dekat, bukan yang besar-besar aja gitu. Nah, juga tadi udah bilang kalau ini dari guru bahasa Mandarin ya. Nah, aku penasarannya kenapa gitu mengambil dia sebagai sudut pandang gitu dalam menceritakan visimu gitu. Apakah emang pengen ceritain aja, apa dari dirimu sendiri ada ingin menyampaikan sesuatu gitu melalui di film ini? Sebenarnya apa ya, kan semakin kayak mengenal subjeknya gitu yang saya rekam gitu kan, kayak makin tahu gitu loh value dia gitu. Dan maksudnya kan kalau misalnya kita tarik ulur kan cerita ini kan tentang perbedaan gitu, tapi ada perbedaan gitu antara suami istri itu. Tapi ketika aku datang ke sana, terus merekam mereka, aku izin mau buat film tentang mereka, perbedaan itu udah selesai gitu. Makanya aku lari kepada cerita-cerita seperti mereka nyeritain gimana sih pertama kali mereka bertemu, kisah tentang ketiga anak mereka, terus kayak
ya hari-hari mereka gitu sih. Sorry, perbedaan apa tuh kalau boleh tahu di awal ekspektasi kamu? Iya, jadi si bapak itu kan ngomong kan kalau misalnya kalau udah menikah tuh simpanlah perbedaan gitu loh. Okay. Itu kan terus di akhir kan si istrinya kan itu Ibu Ruth kan menyatakan gitu waktu saya pertama kali ketemu Pak Tan, saya tuh protes sama Tuhan gitu. Kenapa sih saya dipertemukan dengan orang yang sama sekali belum pernah ke gereja, padahal saya tuh orang yang aktif di gereja gitu loh. Tapi kan perbedaan itu kayak sudah tidak usah dipertontonkan. Maksudnya aku juga nggak mau memberikan tayangan kesedihan gitu, tapi lebih ke apa pengalaman-pengalaman mereka yang menurut mereka ini memiliki value gitu. Dan aku membuat film ini ya berkembang sama mereka, dalam arti kayak aku tontonin gitu ketika selesai, kita nonton bareng, Pak, Bu, ini filmnya kayak gini, gitu sih. Oke. Nah, proses. Kan tadi kamu bilangnya observasional gitu ya. Kan ada momen-momen yang lumayan emosional lah ketika si bapak dan ibunya nyeritain kematian anak pertama dan anak keduanya ya. Nah, itu prosesnya gimana tuh? Apakah kamu mencoba untuk directional question pada hal itu? Apakah tiba-tiba ternyata si bapak cerita tentang itu? Sebenarnya karena ini kan cerita tentang mereka gitu ya, jadi sebenarnya kayak aku juga nggak ada kayak pemaksaan untuk mengarahkan kemana gitu. Jadi kayak ketika aku melakukan proses observational ini kayak ini sih Mas, kayak kenalan aja sama apa teman gitu loh, kayak nyari teman baru gitu. Jadi kayak aku juga dengerin mereka tuh ngomong ngalur ngidul gitu kayak 2 jam gitu, ya aku rekam aja gitu kayak. Terus mereka kayak apa buka-buka album foto lama gitu kan, terus ceritain gitu, ya aku rekam aja gitu. Jadi kayak karena ini cerita tentang mereka ya, jadi ya biarkan mereka yang bercerita gitu, gitu sih. Jadi kayak aku berusaha tidak mengintervensi. Berarti memang mereka akhirnya bercerita tentang itu ya, dan akhirnya kamu coba jahit itu melalui sebuah apa ya, argumen mungkin gitu ya. Kayak aku punya footage-footage ini, terus kayak aku cari benang merahnya gitu, kayak kurang kayak gitu sih. Oke. Ya. Ini kalau teman-teman ada yang mau tanya dari penonton diskusinya, boleh juga. Sorry, aku tadi tidak mempersilahkan dulu. Jadi kalau ada nanya, silahkan boleh langsung tulis di kolom komentar kali ya. Ya, ini ada juga satu pertanyaan lagi aku dari aku sendiri. Nah, teman-teman dari Sound Screening kan ini menghadirkan film kalian dalam program cinta gitu. Nah, kalian sendiri menyadari atau memang pengen bikin film tentang cinta nggak sih pada awalnya gitu? Singgungan terhadap programnya ini seperti apa kalau menurut kalian sendiri gitu? Kan memang ada beberapa film yang sangat yang memang jelas ngomongin tentang cinta kayak Through the Windshield dan ya hampir semuanya gitu, hubungan interpersonal gitu. Itu sih, apakah memang dari awal kalian memang pengen ngomongin tentang cinta atau gimana? Monggo, siapa? Mas Rezi mungkin kan cintanya bukan pada romansa ini, pada cinta ayah dan anak gitu. Halo, sebenarnya film Toleransi ini awalnya nggak ada sama sekali unsur-unsur cinta-cintaan lah, entah itu anak sama bapak atau segala macam. Ya, tapi karena seiring berjalannya waktu, akhirnya sampai draft ke-10, 1 bulan hampir menulisnya, akhirnya memutuskan, ya karena emang memikirkan masalah budgeting, terus emang harus 1 hari syuting, jadi aku bagaimana ya? Terus waktu itu juga corona gitu kan, ya sekarang juga corona sih, tapi waktu itu lagi banyak-banyaknya gitu kan. Nggak mungkin aku egois untuk syuting banyak kru dan lokasinya banyak. Akhirnya cuma pemain 2, lokasi 1, dan kru hanya 15, tapi itu udah pemain 2, jadi kisaran 13. Dan bagaimana film ini nggak banyak art-nya atau apapun lah yang itu menyusahkan. Jadi hanya menyiapkan bingkai foto, terus makanan dan segala macam.
awalnya nggak kepikiran bahwa itu masalah cinta ya, tapi karena seiring berjalannya waktu, wah ternyata aku ngomongin tentang anak dan bapak juga kayak gitu kan, tanpa aku sadarin akhirnya bagaimana bentuk cinta anak, cinta bapak itu aku hadirkan di situ gitu, yang akhirnya dari pribadi aku juga, oh cintaku atau orang tuaku, ayahku itu bentuknya kayak gini gitu. Dan kebanyakan juga merasanya, ya ayah tuh kurang lebihnya kayak gini gitu. Akhirnya menjadi film Subuh kayak gitu kan. Ya karena itu sih, bagaimana corona itu ada, budgeting dan kru sedikit, akhirnya aku memilih, ya udah deh, konsepnya seperti ini kayak gitu. Oke. Nanti secara tidak sengaja. Tidak sengaja, karena emang pandemi segala macam, akhirnya jadi anak dan bapak dan cinta-cintaan lah intinya. Ya, dan treatmentnya jadi sangat intim sekali gitu ya. Iya. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Panglima Ramzi. Mau nanya dong untuk film Through the Windshield, kenapa sih mencoba untuk mengcapture FWB dari segala bentuk hubungan? Oke. Okay. Silakan. Jawab sekarang. Boleh. Ya sebenarnya aku melihat kalau dari film-film pendek atau film panjang, aku belum melihat sih ada yang mengambil hubungan FWB gitu. Atau ya mungkin aku belum tahu, tapi sejauh ini aku belum melihat banyak dan ya pengen coba aja sih membuat, mungkin relate ke pertanyaan tadi juga ya, awalnya mampu cinta apa enggak, ya pengen sih, tapi bukan cinta yang bukan cinta yang bahagia ya, tapi ini malah emang cinta yang bertepuk sebelah tangan gitu aja. Tapi ya intinya aku emang ingin ceritakan sih kalau dulu emang pernah dalam situasi seperti itu kan, dan ya apa ya yang dibutuhkan oleh orang untuk hubungan itu rasa untuk bisa rapuh dengan sama lain gitu, vulnerability gitu sih. Dan aku pikir kayak orang-orang yang FWB mungkin dua-duanya ataupun salah satu dari mereka belum bisa rapuhkan diri untuk ingin ingin apa ya, buat film yang kekinian banget sih, mencoba untuk buat film yang kekinian dengan isu-isu yang mungkin dekat tapi ya kekinian, yang dekat dengan siap terjawab ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, sama satu lagi untuk film Sarikat, kenapa memilih subjek pasangan lansia? Apa yang membuat Mas memutuskan untuk membuat dokumenter tentang mereka? Tadi mungkin udah dijelaskan dikit ya sama si Sesio, tapi mungkin bisa dijabarkan lagi kenapa sih? Apakah mau memang misalkan kita melihat spektrum bahasan luas kan, isu elders memang lumayan banyak dibahas gitu, tapi di Indonesia kan jarang. Nah, apakah memang ada mau mencoba seperti itu atau bagaimana? Mungkin kalau dari aku sih kayak yang udah aku jelasin tadi, misalkan memang aku menemukan mereka ini kan dari apa, hubunganku itu kan guruku gitu kan. Mungkin apa, aku mau kasih ini sih, ngasih kesempatan produserku, boleh nggak Mas? Oh iya, boleh banget, silakan. Iya, halo. Terkait pertanyaan itu, mungkin jika ditarik dari ide awalnya tuh, kita tuh emang gak matokin harus merekam lansia sih sebenarnya. Karena sebenarnya dasarnya itu, dasar cerita dokumenter ini tuh, kita beranggotakan 4 kelompok inti gitu kan. Jadi kita tuh berasal dari daerah yang berbeda gitu, provinsi yang berbeda. Jadi targetnya pada saat itu kita ingin coba mengangkat cerita itu yang dekat dengan kehidupan kita di kota masing-masing gitu, dengan keluarga maupun kenalan gitu. Jadi ide film Sarikat ini mungkin yang udah dijelasin Cio tadi, itu salah satu
subjek yang dekat dengan dia, mengingatkan Cio pada masa SMA-nya, dan itu juga jaraknya dari kediaman Cio juga nggak terlalu jauh gitu. Mungkin begitu sih, nggak ada alasan khusus kita harus ngambil lansia begitu sih. Oke. Ada lagi nih pertanyaan untuk film Rindu Jatuh Cinta. Aku mau nanya, buat aku Rindu Jatuh Cinta, aku suka banget sama filmnya, menurut aku cukup unik, tapi pertanyaanku tuh sebenarnya signifikansi apa sih yang berusaha ditimbulin dari hadirnya karakter trans di film itu? Terima kasih. Ini ditanya oleh Aldi Wahyudi. Monggo, Mas Samuel. Ya, ada sebenarnya tadi ada omongan yang menarik dari Mas Rehan Darmawan. Kalau di filmnya dia nggak apa ya, dia tidak berusaha untuk memberi statement yang mungkin ya, judgmental ya, jatuhnya FWB itu harusnya seperti ini atau seperti ini tidak baik atau ini baik sebenarnya. Sebenarnya sama kayak di film saya juga nggak ngasih satu statement yang paten tentang cinta itu sendiri gitu loh. Saya itu lebih mempertanyakan apakah cinta itu sebenarnya seperti apa gitu. Dan jatuh cinta itu sebenarnya seperti apa gitu. Karena dari sudut pandang saya pribadi, kalau kita ngomongin cinta itu sebenarnya abstrak sekali kan. Maksudnya bentuknya itu kita tidak tahu sebenarnya formnya itu seperti apa gitu. Nah, saya merangkum cinta itu sebagai sebuah momen nafsu. Nafsu terhadap bentuk maskulinitas. Nafsu terhadap sebuah identitas, bahkan mungkin nafsu tentang nafsu terhadap seorang yang sudah memiliki pasangan gitu, atau nafsu sekedar nafsu seksual gitu. Terus keberadaan trans ini tuh lebih merangkul semua itu, karena kita sekarang hidup di era yang udah apa ya, pemahaman tentang cinta itu luas banget, ada LGBTQ plus dan lain-lain gitu loh. Dan kita nggak bisa pungkiri kalau mereka pun punya persepsi tersendiri terhadap cinta gitu, tidak hanya cinta yang membicarakan tentang straight yang akan menghasilkan sebuah keturunan melalui reproduksi gitu. Jadi bentuk cinta sendiri seiring berjalannya waktu itu semakin advance gitu, saya pikir gitu. Dan saya coba rangkum ini dengan karakter yang memang sebenarnya kita pun sebenarnya sadar kalau di sekeliling kita ini orang-orang seperti ini itu ada gitu. Gitu sih. Oke. Ini udah semua kayaknya yang nanya ya, dan kita juga udah hampir di ujung waktunya. Pertanyaan penutup kali, dan jadi mungkin sekalian statement. Kan kita ngomongin cinta dan ikatannya terhadap film-film teman-teman semua ini. Nah, setelah bikin film, setelah ditonton, diedit gitu, apa sih yang kalian pelajarin atau apa yang berubah dari pandangan kalian terhadap cinta setelah bikin film ini gitu? Kan manusia berkembang, apakah setelah bikin film ini kalian juga persepsinya berubah gitu tentang cinta? Monggo silahkan sekalian di penutup atau mungkin ada pesan-pesannya dari siapa ya, Mas Rezi dulu. Halo. Halo. Mungkin setelah aku membuat film ini, aku sadar bahwa setiap orang tuh memiliki caranya masing-masing untuk mencintai ya. Dan nggak ada kata-kata bahwa cinta tak butuh alas, tentu nggak ada. Semua emang ada alasan dan emang ada tujuannya masing-masing, entah itu baik atau enggak, itu bebas lah. Setiap orang pasti punya tujuan masing-masing. Itu sih kalau dari aku paham dengan kata-kata tujuan nggak butuh cinta nggak butuh alasan tuh, menurutku nggak benar sih. Menurutku pribadi aku enggak, tetap emang ada alasan entah apapun itu gitu. Karena yang pemicunya tetap kenapa kita suka sama dia gitu, pasti ada pemicunya. Nah itu alasannya sih, nggak mungkin tiba-tiba kita kosong aja nggak ada pikiran apa-apa terus cinta gitu kan, nggak mungkin. Itu sih kenapa aku akhirnya
dari film ini sadar, oh, tiap orang memiliki caranya masing-masing gitu. Nggak mesti juga orang cuek gitu tuh nggak sayang, nggak berarti. Emang caranya dia aja gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, oke. Butuh butuh motivasi dan alasannya gitu ya. Iya. Lanjut lagi Medi kali. Monggo Medi. Apa ya? Kan Medi juga ini cintanya agak unik-unik gitu kan. Baru lah dua insannya. Jadi apa nih yang kamu dapatkan gitu atau persepsimu berubah enggak kira-kira? Oke, setelah bikin film ini, aku sih sangat sangat terbuka pikirannya, wawasannya. Ternyata cinta itu tidak hanya ke sesama manusia gitu loh. Cinta itu ternyata bisa ke banyak hal, banyak orang, bahkan makhluk-makhluk yang tidak berwujud seperti itu sih. Oke, oke. Jadi lebih luas ya? Iya, lebih luas sih. Tidak memandang fisik dan entitas. Identitas, ya. Betul sekali. Apalagi nih? Sesio mungkin? Silahkan. Sebenarnya kalau ini kan film dokumenter pertama kan, Mas, yang aku buat itu. Mm-hmm. Jadi kayak yang aku respon dan refleksikan adalah, tadi kan aku nyatain gitu, kalau misalnya ya aku berusaha nggak mengintervensi gitu. Padahal menurutku nggak ada dokumenter yang nggak mengintervensi gitu. Maksudnya dengan aku memframing mereka, menata shot demi shot, berarti kan aku udah membatasi bagaimana cerita mereka kan. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah intervensi itu disetujui gitu? Makanya dalam prosesnya, saya libatkan mereka gitu. Di akhir untuk, Pak Bu, filmnya seperti ini, saya mau lebih fokus membicarakan kasih sayang dan cinta antara bapak dan ibu gitu kan. Makanya saya pikir tumbuh kembang bersama subjek yang kita rekam, bagaimana mereka setuju, karena ini kan cerita mereka gitu, kita perpanjangan tangan saja gitu sih Mas. Jadi ya seperti itu. Oke, wow, mantap. Apa jadi pendapat pribadiku sendiri, adanya serikat di program ini sih jadi manis banget sih. Jadi kayak setelah kita melihat dunia fiksinya gitu, dan kita ngelihat sesuatu yang real dan memang ada, dan apa ya, kisahnya tuh sangat manis sih. Aku seneng banget nontonnya gitu, apalagi jadi penutup. Siap. Apa lagi? RD mungkin lanjut? Ya mungkin yang aku refleksikan dari proses pembuatan film ini tuh mungkin lebih bijak lagi sih dalam apa ya, dalam bercinta, dalam memandang cinta itu apa. Tapi itu kan emang untuk semua orang berbeda ya, cinta itu apa. Dan mungkin ya kalau bagiku cinta tidak hanya terpaku sebuah hubungannya, cinta itu bisa di luar hubungan, bisa ke siapapun. Ya tapi kadarnya mungkin berbeda dan bentuk kasih sayangnya beda. Ya begitu sih. Lebih bijak lagi sih. Mungkin nggak cuma dalam cinta, tapi ya dalam segala aspek hidup itu cinta ya. Oke. Begitu sih. Thank you deh. Ini yang terakhir dari Mas Samuel. Silakan. Nah, kalau dari saya, setelah saya buat film ini itu memang, saya sebenarnya masih sama, memiliki sudut pandang kalau cinta itu memang sebenarnya sangat abstrak gitu loh, untuk dikategorikan menjadi satu pemikiran atau tindakan gitu. Tapi di sisi lain, saya berpikir kalau momen cinta itu seperti apa ya, lebih kayak ya bebas aja, kita mau ngelakuin apapun selama itu dengan orang yang kita kasihi gitu. Jadi selama itu tidak melanggar sebuah hukum yang ditetapkan negara, menurut saya cinta itu seakan ada di mana-mana aja sih. Oke, bisa ada di mana-mana ya. Oke, di angkringan juga ya. Iya betul. Oke. Sudah teman-teman, waktu kita sudah habis. Terima kasih banget sudah mau meluangkan waktunya diajak ngobrol di Seven Screening ini. Sudah mau saya tanya-tanyain gitu.
ya nggak ada kesimpulannya sih mungkin ya, tadi juga teman-teman punya definisinya sendiri terhadap cinta dan ya sah dan tervalidasi oleh melalui film-filmnya gitu. Ya udah ya, kita foto-foto aja ini kayaknya tadi disuruh tim dokumentasinya gimana? Apakah yang penonton juga buka kamera? Enggak perlu. Oke, dihitung ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Udah ya? Udah belum nih? Oke, makasih teman-teman yang udah nonton gitu. Nah, teman-teman filmmaker lainnya belum ya? Apa maksudnya dipersilahkan keluar dulu apa di hold dulu? Ditutup boleh Bang? Oh ya, ya saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Hari ini saya menghadiri acara launching modul literasi digital. Ini suatu hal yang penting untuk kita pelajari. Pengalaman yang membuat aku terbuka pembelajaran-pembelajaran yang kalian tidak dapatkan selama kuliah ataupun sekolah.